Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ded. Kalau kalian dengar suara Bang Ded sedikit berbeda, yaps, Bang Ded lagi gak enak badan, lagi flu. Jadi buat teman-teman semua dijaga ya kesehatannya, apalagi sekarang musim hujan. Jangan lupa minum vitamin dan perbanyak minum air putih. Dan kali ini aku akan kenalin jam tangan terbaru dari West Brown ya, juragan West Brown. Kalau aku dengerin di transit sih bener sih kalau pengucapannya. Menurut aku, jam tangan ini cukup unik. Detailnya seperti apa? Simak video ini sampai habis. Oke, sebelum aku review jam tangannya, kita langsung aja unboxing. Untuk boxnya seperti ini, juragans. Ada dua lapisan. Lapisan pertama berwarna putih, ada tulisan West Brown. Dan di dalamnya, boxnya berwarna coklat. Kotak ada tulisan West Brown dan juga di bawahnya West Brown juga nggak ada lagi dari kertas ya juragan, dari kertas. Yang kita dapatkan di sini adalah jam tangan. Kita review yang warna silver atau yang layarnya yang terang aja ya, yang warna ini ya. Nanti kita review yang terang aja deh biar kalian gampang untuk lihatnya. Dan dapat bantalan juga. Di sini ada kartu garansi. Astaga, susah banget boy. Nah ini dia kartu garansinya dari kertas ya guys ya, West Brown. Gak tau lah. Oke, langsung aja kita fokus ke jam tangannya. Dan ini dia jam tangan West Brown 1103 atau 1103. Anjas, kelas banget. Kalau Bang Ded pakai bahasa Inggris tuh gak cocok banget ya ngomongannya ya. Dari desain jam tangan ini kalau Bang Ded lihat sih merupakan perpaduan dari jam tangan sportif casual. Desain jam tangannya mirip dengan Digitech 754 yang dulu pernah kita review ya juragans, atau Jisoo GM 5600. Yang pasti untuk jam tangan ini versi light atau versi ekonomisnya ya guys ya. Bezelnya cukup kokoh dan padat menggunakan material alloy. Tuh, kamu bisa dengerin ketukannya. Padat banget ya juragans ya. Mantap. Cukup simpel dan kelihatan mewah karena finishing dari bezelnya ini warnanya metalik. Untuk displaynya sama seperti jam tangan digital pada umumnya yang menampilkan jam, menit, detik, dan terdapat tulisan keterangan. Fungsi tombol yaitu mode, like, start, and reset. Di bawahnya ada tulisan West Brown Water Resist. Jos gandos nih juragans. Untuk dimensinya, jam tangan ini memiliki diameter 4,3 cm dengan ketebalan 1,2 cm dan lug to lug 4,9 cm. Untuk dimensinya ini menurut aku cukup compact juragans. Jadi jam tangan ini bisa dipakai sama cowok yang mempunyai pergelangan tangan 16 cm seperti mimin yang ada di video, atau dipakai cewek juragans karena ada beberapa warna cerah yang cocok banget untuk dipakai cewek. Untuk fiturnya sendiri, ini bisa dibilang standarnya jam tangan digital. Mulai dari stopwatch, terus alarm, dead day, terus juga ada backlight, dan juga water resistant. Cuma, yang bisa menjadi catatan di sini pada kemampuan water resistnya, hanya 3 ATM juragans. Jadi, untuk seseorang yang aktivitasnya ringan seperti ngantor, kuliah, hangout, jam tangan ini mungkin cocok. Namun, jika kalian sering berkegiatan outdoor dengan intensitas yang tinggi, aku saranin untuk mempertimbangkan beli jam tangan ini. Atau kalian bisa beli Digitech misalnya ya kan. Oh ya, untuk case-nya ini metalik atau glossy, jadi bisa dipastikan akan mudah menempel sidik jari. Kamu bisa lihat kalau kita geser-geser seperti ini, kita sentuh-sentuh seperti ini, akan membekas ya juragan. Pastikan kamu sering membersihkan jam tangan ini dengan kain halus ya guys ya. Atau kalau kamu orang yang gak mau ribet buat bersihin jam tangannya setiap saat, aku sarankan pilih warna gelap. Seperti warna yang full hitam yang aku pegang ini juragan, mantap banget. Kalau ini sih meminimalisir bekas-bekas sidik jari yang menempel juragan. Jadi lek jari wong Jawa kok gak ketoro meskipun ditempelin sidik jari gitu ya. Info nih buat kalian semua, kalau jam tangan ini sudah menggunakan kaca atau mineral glass ya juragans, mantep banget. Aku kira awalnya tuh jam tangan ini menggunakan resin ya untuk kacanya, tapi itu salah besar. Ini menggunakan mineral glass, jadi pantesan aja ya, antep gitu ya. Kalau dipegang agak-agak berat gitu ya kan, mantep banget.
Oke, lanjut kita ke back casingnya. Untuk tipe back casingnya ini model congkel ya. Terdapat keterangan di sini wash brown, water resistant 3 ATM. Di sini ada tipe 1103 dan stainless steel back. Sudah jelas yang stainless steel hanya ada di back casingnya saja ya guys ya. Untuk strapnya ini dari rubber. Ya, menurut aku untuk kualitasnya standar lah ya, sesuai dengan harga. Untuk ini strapnya mudah ditemukan juragans, mantap banget ya kan. Untuk buckle-nya ini mengikuti warna case-nya juragans. Nah, seperti contoh yang aku pegang ini, case-nya berwarna rose gold, jadi buckle-nya ikut berwarna rose gold. Kalau case-nya berwarna hitam, buckle-nya juga berwarna hitam. Kalau case-nya berwarna silver, buckle-nya ikut warna silver juga. Jadi selaras lah ya juragans. Tapi sayangnya di sini nggak ada tulisan atau logo West Brown. Ya kayak Skame gitu atau Digitech, Skymac itu biasanya ada juragan logo atau tulisan mereknya ya. Tapi nggak apa-apa juragan. Ini keren, masih keren banget. Yang penting ini dari stainless steel aja ya, bukan dari resin. Jadi bisa dipastikan untuk buckle-nya ini nggak mudah patah. Au. Jadi gimana guys, jam tangan ini cukup menarik karena memadukan antara tampilan mewah dari bezel yang glossy dan tampilan sporty dari strap rubber. Saat digunakan juga cukup nyaman dan terasa premium berkat bagian bezelnya yang padat. Jika kalian tertarik dengan jam tangan yang aku review ini, kalian bisa check out melalui website kami di www.juragan7am.com. Linknya sudah aku taruh di deskripsi. Dan untuk pertanyaan seputar produk, kamu bisa hubungi admin WA kami di 0852-12345-451. Oke, saya Bang Ded pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar Bang Ded lebih semangat untuk kontennya. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.